The Bugis Talk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kemana? Dar to dar Jumat? Jumat berkah. Asik, bersama saya Dita Siregar, Abang Alvaro, ini Aina. Oke sobat Bugis Talk, kita jemput Bang Bahar dan Bang Bagus dulu ya. Hah? Ah, Bu. Makasih ya. Makasih ya, Bun. 25 September 2020, Jumat Berkah kali ini sedikit berbeda, teman-teman. Karena anak-anak ingin sekali berbagi, walaupun hanya ketemu dengan satu saudara, entah itu kakak, adik, atau tante, juga om. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum. Sudah sarapan sayang? Ih, belajar dia. Baik sekali. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan Milo. Mau nasi kah sayang? Mau nasi kah? Oke, bisa diambil sama Kak Bahar. Tuh belajar deh tuh Bang. Iya, sama-sama. Semangat ya, Dek. Semangat. Keren ya, keren kan? Sambil belajar. Siapa sih namanya? Muhammad Naufal, Bang. Oke. Dadah, Muhammad Naufal. Assalamualaikum. Tinggal di mana, Bun? Oke. Ayo, Bun. Assalamualaikum. Ya, Bun. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Ini tadi enggak bisa. Ya, alhamdulillah mudah diberkahi banyak rezekinya. Ya, terima kasih warga. Pak, terima kasih. Ya. Ya, Pak De, monggo, Pak De. Terima kasih. Iya. Ya, Pak De, terima kasih buat rumah. Alhamdulillah, Pak, terima kasih untuk harapan nanti. Iya. Iya, terima kasih aja ya. Mari. Iya. Mari mau kemana? Pak, tinggal di sini, Pak Den, jaga warung, mengasah pelan. Pak Den istrinya orang Banjar, aslinya Pak Den Jawa. Mata Pak Den kena tarannya. Tarannya mau lagi itu dikoperasi. Jadi dari Jumat itu Pak Den jalan, Pak. Ini sobat Bugis Talk, kita sebar di Suka Makmur ya, Bun. Suka Makmur ya. Ada berapa anak yatim, Bun? Ada 8. Ini di sini ada 8. Ini itu seru ya. Anak yatim itu di sini aja ya. Yang lain enggak ada kan? Oke, Bang. 8. Takutnya. Kenapa, Bang? Kan belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Enggak ada ini. Assalamualaikum. Bun, terima, Bun. Iya. Ya, tak situ aja, Bang. Bun, pinjam kamar mandi. Kok situ aja, Bang? Gimana? Oke, kemana ini? Sobat Bugis Talk. Kita pengen ngajak. Hai, Sobat Bugis Talk. Hai. Iya. Lihat, cu, no.
kan sama Bunda. Kalau Nana enggak sama Bunda. Dengan Bunda siapa? Hana? Iya. Oke, Bunda Hana. Mama kan kalau itu kan door to door Jumat berkah dari Bontang. Oh, enggak maksudnya. Di masjid aja kan tanya Bapak. Katanya Bapak, kalau di masjid sana kan ada masjid sana. Cuman kata Bunyi Malika tadi takutnya nanti kurang. Iya, tapi katanya sih jemaahnya kadang enggak sampai 30-an malahan. Oh iya. Oh, berarti bisa dong di sana diantar? Bisa. Sebagian ya? Iya. Jadi nanti lebihnya boleh dibawa ke sana aja. Iya, oke. Okay. Siap. Nanti biar kalau mau diantar langsung ke sana boleh, atau mau titip sama Bapak juga boleh. Boleh kalau antar ke sana? Bisa sih, cuman kan kalau jam segini kan kemungkinan belum ada orang. Oh ya, titip aja ya, Bun. Boleh ya. Sama Bapak. Oke. Okay. Bapak mana tuh? Bagi-bagiin aja, Ma. Ini ibunya kerja, ibunya. Bapaknya sudah kerja. Tak sakit? Iya. Ada rezeki, Pak De? Ya. Assalamualaikum. Titip sini aja ya. Iya, kayaknya. Iya. Soalnya agak ke dalam-dalam. Oke, enggak apa-apa. Dalamnya juga enggak mungkin kan enggak bisa masuk mau mobil. Ini banyak anaknya. Oh no. Itu nanti biar titip aja ya. Nanti diantar-antar aja. Oke, serah terima, Bang. Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dita Siregar. Abang Alvaro. Bang Bahar. Aina Kaisa Guci. Atau udah gitu aja kalian. Udah Bugis terus. Cuman.